akan pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka. Berkata para ulama, wa fi hadzal hadis tabsyiran lil mu'minin bi kasratil a'malish shalihah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الخيرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين para jemaah kaum muslimin dan muslimat para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala segala puja segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala rabbul alamin jalla jalaluhu yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita sehingga di malam hari ini dengan izin Allah tabaraka wa taala kita kembali dapat berkumpul di rumah yang sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia kita berdoa ah kepada Allah tabaraka wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan-kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin kepada anak-anak beliau kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala kita lanjutkan kajian kita tentang masalah akhlakul karimah akhlak yang mulia di pertemuan yang lalu kita sudah terangkan bahwasanya di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menukil perkataan salah seorang daripada Imamul Malikiyah bahwasanya terdapat empat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pondasi daripada tonggak-tonggak akhlak yang mulia. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam Ini adalah pondasi yang pertama yaitu menjaga lisan Kemudian hadis yang kedua Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepadanya. Dua hadis ini sudah kita terangkan secara ringkas sesuai ilmu dan waktu yang ada. Mudah-mudahan masih tersimpan di memori kita. keterangan-keterangannya dan hal-hal yang terkait dengannya. Baik, di malam hari ini kita akan bahas dua hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga, sabda Nabi SAW alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang datang untuk minta nasihat kepada beliau. Kemudian laki-laki ini meminta Nabi SAW alaihi wasallam menasehatinya dengan nasihat yang singkat dan padat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada laki-laki ini, la taghdab Dan Nabi mengatakan itu kepadanya sebanyak tiga kali. Para jemaah yang oleh Allah Taala ta diterangkan dalam riwayat laki-laki yang datang tadi adalah namanya Jariah bin Kudama. Ya, Jariah bin Kudama. Jadi sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan minta nasihat, nasihatnya diringkaskan itu namanya adalah Jariyah bin Kudama radhiyallahu an. Nah di dalam hadis ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada laki-laki tadi la ini merupakan termasuk di antara Jawami'ul kalim sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalimatnya sedikit tetapi maknanya sangat dalam ini dinamakan dengan jawamiul kalim mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika beliau berbicara kalimatnya sangat sedikit tetapi makna yang terkandung di dalam pembicaraan beliau tersebut dalam kalimat-kalimat tersebut itu sangat luas dan dalam Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, apa itu marah? Ya. Disebutkan oleh para ulama, marah itu adalah ghalayanu damil qalbi, talaban lidaf'il mu'dhi anhu khasyyata wuqu'ihi. Atau talaban lil intiqami mimman hasala lahu min al-adza ba'da wuqu'ihi. Jadi sebenarnya marah itu adalah gejolak darah yang ada dalam hati untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan akan menimpanya atau dalam rangka untuk membalas dendam kepada orang yang telah menimpakan bahaya tersebut kepadanya dan jelas dia adalah sebuah bara api yang dihembuskan oleh syaitan kepada diri seseorang jadi sebenarnya amarah itu adalah angkara daripada syaitan Nah, para ulama mengatakan di dalam hadis ini bukan nabi melarang seseorang untuk marah. Kenapa demikian? Karena sifat marah itu adalah manusiawi dia. Siapa pun manusia akan memiliki sifat marah dia. Sesuatu tabiat yang harus ada dan wajib ada pada diri seseorang. Oleh kerana mereka mengatakan para ulama Maksud daripada sabda Nabi SAW La ini adalah yang pertama Menahan amarah Jadi kalau seandainya Ada sesuatu yang membuat kita marah Maka Nabi SAW mengatakan Tahan marahnya ya. Jangan terlalu berlebihan di dalam Mengekspresikannya Coba ditahan gitu Ya, jadi bukan marah itu sendiri, karena kalau marah itu perkara biasa. Lumrah tabiat manusia. Ya ini mana yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang marah jangan dia memperturutkan kemarahannya tersebut. Yang mana ketika dia memperturutkan amarahnya akan menjurumuskan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Taala. Bisa jadi perbuatan tersebut membahayakan dirinya, bahkan juga membahayakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini dua maksud sabda Nabi SAW, yang pertama menahan amarah, yang kedua jangan memperturutkan amarah. Karena biasanya para jemaah, ketika seseorang dirasuki, ya tanda kutip karena kalimat rasuki itu kayaknya seram gitu. Ketika seseorang dirasuki oleh kemarahan, biasanya apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan itu di luar kontrol yang biasanya gitu. Makanya kalau kita melihat saudara kita marah, itu wajahnya memerah, kemudian urat-urat di sininya akan nampak gitu. Kadang-kadang kita tidak kenal ini siapa sebenarnya ini. Dia yang biasanya kita kenal orang yang adem, sabar. Tapi kalau sudah marah, kita pun takut melihat wajahnya. Sehingga apa yang dia katakan itu tidak seperti biasanya gitu. Atau apa yang dia lakukan juga di luar kontrol. Ini biasanya kalau orang marah. Oleh karena ketika seseorang ditimpa rasa marah, ya dirasuki oleh kemarahan, maka dia harus melaksanakan dua ini. Yang pertama menahannya, Kemudian yang kedua, tidak memperturutkan kemarahannya tersebut. Dia mesti menahannya gitu. Ya. Oleh karenanya di dalam sebagian perkataan ada yang mengatakan <tuk tangan> al-ghadabu junun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awalnya adalah seperti orang gila. Betul luar jemaah. Yang tidak terkontrol ucapannya, yang tidak terkontrol perbuatannya. Luar biasa gitu. Seolah-olah kita tidak kenal, ini siapa sebenarnya ini? Fulan ini sahabat saya. Tapi kalau dia sudah marah, apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia lakukan, kita tahu, -se seperti orang gila. Berjum. Wa akhiru nadam. Akhir daripada hal itu adalah penyesalan yang ada. Dia akan menyesal. Ternyata apa yang dia ucapkan dalam keadaan marah, akan membuat dia menyesal atau apa yang dilakukan ketika dia marah, dia akan menyesal. Begitu biasanya berjamaah. Ya. Makanya Nabi s.a.w. alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabat tadi, la taqdob, jangan marah. Bahkan seorang sahabat ya. Beliau mengatakan, fata'ammaltu zalika Aku memperhatikan kenapa Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam ketika menasehati laki-laki tersebut Nabi hanya mengatakan la doh yeah. ya sedalam itukah maknanya maka dia mengatakan fawajat tu maka aku mendapatkan annal ghadaba juma asyar bahwasanya kemarahan adalah sumber daripada sumber-sumber keburukan ketika seseorang memperturutkan kemarahannya akan menyerumuskan dia ke dalam keburukan-keburukan para -keburukan, jemaah namun sebaliknya ketika seseorang menahan amarahnya emosionalnya dia tahan maka itu adalah sumber daripada sumber-sumber kebahagiaan sampai ketika seseorang marah berjamaah membuat dia keluar daripada Islam ya ada sebuah kisah dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Namanya Jalabah bin Aiham namanya. Dia ini adalah gubernurnya Ghassan, sebuah negeri di Suria. Jadi satu ketika Umar berkunjung ke Suria ini ketika beliau menjadi khalifah. Nah, ketika Umar datang itu terjadilah sesuatu peristiwa apa dia? Jalal bin Ghassan ini seorang gubernur ya. Dia berjalan-jalan di pasar di Ghassan itu. Kemudian ketika dia berjalan, dia memakai sebuah pakaian yang mewah yang mana pakaian itu menjulur saking mewahnya gitu. Menjulur ke bawah gitu. Sehingga ketika dia berjalan di pasar, yang namanya pasar berjamaah. Ada seorang laki-laki yang sangat kusut masai bentuknya, kusam. Tidak sengaja menginjak ujung daripada pakainya tadi, dari belakang. Saking kerasnya injakan tadi, membuat jalabah ini dia sampai terjatuh. Yang jatuh itu bukan orang sembarangan, sembarangan para Jamaah Gubernur kalau dikitanya. Dia yang menguasai daerah Hasan itu. Nah, karena dia memiliki sifat yang tidak baik, ditambah dengan keadaan sehingga dia marah. Ya, wajar, para Ya, raja pergi ke pasar, kemudian diinjak e, pakaiannya oleh seseorang, kemudian dia terjatuh. Nah, permasalahannya di sini bukan masalah marahnya, tetapi dia tidak bisa mengontrol kemarahannya tadi. Dia tidak bisa menahan, dan dia malahan memperturutkan kemarahannya tidak apa yang dilakukan dia bangkit kemudian dia tinju mata daripada laki-laki tadi sehingga dia bengkak matanya nah kisah ini diceritakan kepada Umar Khattab radhiyallahu an siapa yang tidak tahu Umar Khattab para jemaah seorang khalifatul muslimin yang sangat adil pas saat beliau berkunjung belum mendengar kisah ini sehingga Jalabah bin Ayham ini dengan laki-laki itu dipanggil, diadili dan Umar ada di situ. Umar yang menjadi hakimnya. Karena dahulu khalifah itu pekerjaannya komplit. Dia bukan hanya mengurus negara, tapi semuanya, hakim dia, imam salat dia, semuanya gitu. Ya. Kemudian ditanya oleh Umar, "Kenapa dia melakukan hal itu?" Dia mengatakan, "Karena laki-laki itu salah. Kenapa dia menginjak bajuku, pakaianku? Sehingga aku terjatuh." Umar mengatakan, kenapa engkau meninjunya, memukulnya, sehingga bengkak di matanya. Maka Umar memutuskan untuk dikisos Jalabah bin Ayham ini. Karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang gubernur, tetapi perbuatannya tidak bisa ditolerir hal seperti itu. Tidak bisa dimaafkan. Maka dikisos. Kisosnya bagaimana? Laki-laki yang menginjak pakainya tadi, harus meninju dia. Itu kisah dalam Islam. Tepat di mata yang bengkak itu. Setelah diputuskan, Jalabah bin Ahinu marah dia. Dia mengatakan, kenapa seorang gubernur bisa diperlakukan seperti itu? Seharusnya seorang gubernur mendapatkan keistimewaan di dalam hukum. Nah, itu itu menurut dia. Karena dia adalah gubernur, penguasa di situ. Kemudian dia merasa apa yang dia lakukan adalah bentuk pembelaan dirinya, karena dia telah dizolimi. Nah itu, tapi Umar tetap memutuskan harus ditekan kisos nih kepada Jalaba bin Ayham ini. Ketika akan dilakukan kisos para jemaah, dia berhasil melarikan diri. Bahkan dengan 30 ribu pasukannya, dia menyimpang pergi ke daerah Romawi dan minta suaka politik di situ sehingga dia menjadi murtad di situ. Kenapa hal itu terjadi, para jemaah? Karena dia tidak bisa menahan kemarahannya. Kenapa dia bisa murtad? Karena dia memperturutkan kemarahannya. Kalau kita perhatikan masanya simpel sebenarnya. Kalau dia bisa menahan kemarahannya, para jemaah, tidak akan terjadi seperti itu. Di pasar Orang kan ramai, ya. Biasa dulu, kalau kita ikut ke pasar tradisional, ya. Kalau hujan, kan becek, tuh. Kadang-kadang, kalau kita ikut ibu, kita pergi belanja. Kadang-kadang, sandal kita putus-putus gitu. Itu hal yang biasa gitu. Tetapi karena dia tidak bisa menahan kemarahannya, ditambah dia memperturutkan kemarahannya, sehingga itu terjadi, berjamaah, sehingga dia murtad daripada Islam hanya karena untuk menjaga gengsinya saja. Hanya karena dia mempertutupkan kemarahannya. Maka betul yang dikatakan dari Al-Ghadab itu awalnya adalah junun, akhirnya adalah penyesalan. Sampar di akhir, sampai di akhir khalifah, Umar bin Khattab beliau pernah diajak untuk kembali. Jadi yang, yang, seba, yang seharusnya, yang sebelumnya dia berjihad untuk membela Islam, sekarang tidak berjamaah. Ketika dia minta suaka politik itu, perlindungan, dia malah berperang di barisannya orang-orang Romawi. Lihat, suatu kemarahan. Ya, Pernah diajak kembali, tetapi dia tidak mau. Sampai akhirnya dia diperangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan bala tentaranya yang dikirim ke tempat itu. Ini kisah memberikan pelajaran kepada kita para jemaah. Ternyata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan kepada laki-laki tadi la itu maknanya dalam. Bukan sepele maknanya. Yang mana ketika seseorang bisa menahan kemarahannya maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sumber kebahagiaan kebaikannya ketika seseorang mampu menahan kemarahannya. Tetapi ketika seseorang tidak mampu menahan kemarahannya maka itu akan menjurumuskannya ke dalam kebinasaan bahkan bisa mengeluarkan dia daripada keislamannya karena memperturutkan kemarahannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala kalau kita perhatikan marah ini adalah sifat daripada sifatnya Allah tabaraka wa taala itu al-ghadab ya Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an marah kepada orang-orang munafik kepada orang-orang musyrik dengan apa yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah al fats ayat yang ke-6 Allah tabaraka wa taala mengatakan wa الْمُنَافِقِينَ munafiqina wal munafiqat wal بِاللَّهِ wal musyrikat عَلَيْهِمْ billahi dzannasau alaihim اللَّهُ عَلَيْهِمْ wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at dan dia dia Allah tabaraka wa taala mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan adzannina zanna saw karena mereka telah berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala alaihim saw mereka akan mendapatkan azab yang buruk wa ghadiballahu alaihim ini kalimatnya Allah murka kepada mereka wala anahum Allah melaknat mereka wa a'addalahum jahannam Allah sediakan bagi mereka neraka jahannam wa sa'ad masira itu seburuk-buruk tempat kembali namun kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala kita tidak bisa menyamakan di antara marahnya Allah dengan marahnya makhluk kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir itu kaidahnya tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Ya. Nah, marah ini kalau disandarkan kepada makhluk, kita terbagi dua dia. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Ya, jadi tidak semua kemarahan itu tercela, ada yang terpuji. Apa maksudnya? Ketika seseorang marah karena membela agama Allah, Ketika seseorang marah, ketika ajaran ajaran Islam diinjak-injak oleh seseorang, dihina oleh orang, dijadikan sebagai bahan olok-olokan oleh seseorang, maka ketika seseorang marah dalam keadaan seperti itu, itu marah yang terpuji berjemaah. Ya, kita kalau melihat ada seseorang menghina Nabi SAW, contohnya. Kalau tidak ada sedikit pun kemarahan dalam hati kita, para jemaah, maka kita harus tanya keimanan kita. Walaupun kemarahan itu terpuji, tetapi kita mengekspresikannya juga dengan cara yang terpuji. Nah, ini juga penting. Artinya, dan juga boleh dengan cara-cara yang menyalahi syariat, seperti demo demonstrasi, ya bukan seperti itu caranya. Marah ya marah, tetapi harus juga disalurkan, ditunjukkan dengan cara-cara yang baik. Ini marah yang terpuji ini. Dan marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Di dalam hadis beliau dalam rangka hal seperti ini membela agama Islam, membela ajaran-ajaran Islam. Ketika ada sebuah ajaran Islam yang disepelekan oleh seseorang, yang direndahkan oleh seseorang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan marah. Banyak contohnya para jemaah. Kita sebutkan sebagian di kajian yang singkat ini. Yang pertama adalah tentang ada seorang perempuan Makhzumiyah, yang dia mencuri. Ini kenal dengan hadis imroah di Disebutkan dalam hadis anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al allati Orang-orang Quraisy ya sangat menyibukkan mereka, sangat penting bagi mereka tentang perkara seorang perempuan daripada Magnu yang mencuri. Ini Makhzumiyah sebuah kabilah yang terpandang ketika itu. Jadi ada seorang perempuan daripada kabilah itu mencuri dia. Fakalu, <tuh> ya, mencuri dan Islam dipotong tangannya berjemaah. Ya itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Asariku wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'a bima kasaba. Ya, Nabi sudah putuskan dia mencuri maka tangannya akan dipotong maka ada sebagian daripada pemimpin-pemimpin al-makzumiyah ini tidak setuju dengan keputusan itu mereka berusaha untuk melobi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya hukuman itu tidak jadi diberikan kepada perempuan tadi kenapa ini aib di kabilah mereka Masa kabilah terpandang secara harta benda kaya punya kecukupan mencuri. Kalau orang miskin bisa terimalah, bisa terima bukan berarti bagus atau baik ya. Tapi kalau orang kaya itu keterlaluan. Lagi kabilahnya terpandang sukunya, maka mereka bermusyawarah. pimpinan dan pimpin tadi, sampai mereka mengatakan, Mayukan fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan melobi nabi? Siapa yang akan menyampaikan pendapat kita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana wibawa Nabi berjemaah. Untuk ngomong pun mereka nak berani. Ya. Yeah. Faqalu Mereka mengatakan wa may yashtari alaihi ila Usama, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani untuk membicarakan ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid, orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini usaha bin Zaid anak daripada Zaid bin Harithah Ya, seorang pemuda umumnya 18 tahun sudah menjadi pemimpin perang berjamaah. 18 tahun. Tamat SMA kalau di kita. Kalau anak-anak kita sama sekarang tamat SMA ngapain berjamaah? Main game peperangan. Hah. Ya. Main bom-boman. Tapi dunia maya itu ya ini 18 tahun memimpin peperangan berjamaah yang mana di dalam pasukan itu bukan semua orang ada Umar di situ ada Khalid bin Walid di situ lihat berjamaah bagaimana didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi memberikan itu kepada Zaid Usama bukan karena perkara-perkara yang sifatnya adalah kesukaan begitu saja ndak karena dia orang yang baik ini ndak tetapi memang layak tidak ada nepotisme di situ. Ya. Yeah. Dan mereka tahu ini Usama bisa nih katanya. Karena Nabi sangat sayang kepada dia. Fakallah Maka Usama datang kepada Nabi, mencoba untuk mendiskusikan itu, minta dispensasi lah hukuman itu. Ini kabilah terpandang lah. Yeah. Ya. Lihat bagaimana reaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang paling dia cintai beragama. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Usama mengatakan itu, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau akan memberikan pertolongan kepada orang yang sudah sah untuk dihukum? Ini hadnya adalah hukuman daripada Allah tabaraka wa taala. Apakah engkau akan memberikan syafaat kepada orang yang seperti itu? Disebutkan oleh ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam keadaan ihmar eh rawju. Wajah beliau merah. Karena marah. Tetapi ini marah yang terpuji. Kenapa? karena syariat Islam disepelekan jemaah. Tidak bisa hukum Allah Taala dihinakan seperti itu. Hukum daripada langit yang ketujuh yang Allah turunkan untuk kemaslahatan manusia yang dapat memberikan efek jerah kepada pencuri. Di zaman sekarang pencuri tidak seperti itu berjemaah. Ya. Yeah. Summa qama Kemudian Nabi berdiri dan berkhutbah. Beliau mengatakan, "Ayuhan nas, ahlakal ladina min annahum syarif sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika ada orang-orang yang mulia orang-orang yang memiliki jabatan di antara kalian mencuri taraku dia akan mendiamkannya enggak usah dihukum ini orangnya baik nih ini orang yang punya jabatan nih tinggi loh jabatannya nih sukunya suku yang tinggi ini, dia diamkan dan jika yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, mereka akan dirikan had kepadanya. Ini dikatakan dalam hukum kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan itu nyata, berjemaah. Dengan kekayaan tinggi di seseorang, dia bisa memilih hukum. Itulah yang membinasakan berjemaah. Makanya umat Islam terutama di Indonesia jumlahnya mayoritas. Tapi terus terang berjemaah, gergetnya tidak ada. Yang keluar ke jalan itu umat Islam. Tetapi ketika azan berkumandang di masjid-masjid, kosong masjidnya. Kemana orang yang berdemo tadi? Mana pemuda-pemuda yang berdemo tadi? Kemana mereka di sholat subuh? Mana mereka? ya jadi gaungnya besar gitu tapi isinya tidak ada tanda kutip ya kemudian Nabi bersumpah wa ayamullah, demi Allah lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat la yadaha lihat kalimatnya sangat luar biasa para jemaah jangankan perempuan makzumiyah ini kalau anakku sendiri Fatimah yang mencuri aku sendiri akan memotong tangannya Lihat keteguhan kewibawaan seorang pemimpin, warga jemaah. Jangankan orang lain, Fatimah saja, anak nabi kan ada tujuh orang, warga jemaah, tiga laki-laki, empat perempuan. Laki-laki meninggal dalam keadaan usia masih kecil, perempuan satu saja yang hidup setelah nabi meninggal, warga jemaah itu Fatimah. Nabi sangat mencintainya. Ketika Nabi meninggal, semuanya sudah meninggal. Kecuali Fatimah ini. Dia sayang kepada Fatimah. Anak sesatunya Yang masih tinggal. Nabi mengatakan hal seperti itu. Untuk menyampaikan, menegaskan kepada orang-orang yang minta dispensasi hukuman tadi. Kalau Fatimah mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Poin kita di sini adalah kemarahan yang terpuji ketika seseorang membela agama Islam. Ya, Nabi bukan memancung Usamah para jemaah. Atau dia pengin mana? Mana pemimpin tadi? Siapa yang sudah menyuruh kamu? Anda. Itu hawa ah, nafsu itu. Tetapi yang Nabi singgung adalah kenapa masih ada orang yang bisa merendahkan hukum-hukum Allah tabaraka wa taala. Had yang sudah Allah turunkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Yeah. Ini kemarin terpuji para jemaah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis lain tentang marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis daripada Aisyah. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an bi Nabi tidak pernah memukul orang dengan tangannya berarti. Bahkan bukan orang, hewan pun tidak pernah. Berapa lama Nabi hidup pada jemaah? 63 tahun. Tidak pernah memukul makhluk apapun. Kalau kita habis kertas kita tulis siapa korban-korban kita. Belum kucing lagi tuh. Ya. Enggak nah, pernah Nabi memukul nih. Walam ra'atan, enggak pernah memukul seorang wanita. Kita berjemaah. Ya. Makanya bukan sebuah sikap sikap yang jantan ketika seorang suami memukul istrinya, apapun alasannya. Tidak dibenarkan berni Ditambah dengan kadang-kadang masalahnya sepele. Hanya karena kopi tidak cukup gulanya, habis itu. Itu bukan jantan, itu pengecut. Berani di depan orang yang lemah, yang harusnya disayangi. Coba kau sama laki-laki, ndak <tongan dengar> apa-apa kalau orang kedai, tidak apa-apa, enak kok. Nah, ini harus kita benahi. Walakhatiban, tidak pernah memukul membantu. Lihat Pak, kita punya pembantu di rumah. Supir kah yang kasih makan uh, hewan peliharaan kita lah, kebun lah, berapa kita, kita pukul ya? Saya pernah mukul, saya nyakitin hatinya. Hah? Itu lebih daripada pukulan. Sebenarnya, kalau kita lihat, hatinya mungkin sudah cabik-cabik. -cabik, Salah sedikit marah salah sedikit dimarahin salah sedikit dimarahin kamu yang gaji kamu saya subhanallah nabi tidak pernah seperti itu para jemaah kita ingat perkataan Anas bin Malik yang membantu Nabi SAW di rumah 10 tahun tidak pernah Nabi mengatakan kenapa engkau lakukan ini tidak pernah para jemaah maka benar sebagai mengatakan kita kalau baca sirah Nabi Alaihi Wasallam seperti beliau malaikat gitu Orang tak wujud di permukaan bumi seperti itu para jemaah. Orang tak pernah mengatakan kepada pembantunya, "Kenapa engkau lakukan ini?" Luar biasa para jemaah. Ya, maka layaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa taala. Illa ayu jahida fi sabilillah kecuali berjihad di jalan Allah. Dan kita ketahui beranya ketika berjihad Nabi SAW tidak berada di garda terdepan bukan beliau penakut bukan tetapi karena tingginya akhlak beliau beliau di di belakang beliau tapi tetap dengan pakaian lengkap pakaian besinya ya ndak pakai bin salabin sampai sekarang langsung kebal enggak terbang ndak berjemaah. maka kalau ilmu-ilmu itu boleh para sahabat lebih perlu ilmu itu dari kita Pak lihat ketika nabi dan para sahabat berjihad pertama apa duel satu lawan satu. Itu baru jantan, Pak. Satu lawan satu. Satu orang maju, tiga, tiga gitu. Satu orang maju, satu orang maju seperti itu. Itu untuk memancing keberanian orang. Kalau kita lari tunggang langganglah lah -lang -lang itu. Ya. Wa ma nila Minhu husain qat fayantaqimu min sahibihi illa ayantahi ka shay'un min maharimillah fayantaqimu <tongan> lillahi azza wajalla. Dan Aisyah mengatakan tidaklah nabi disakiti. Bila pernah disakiti, para jemaah. Kita ingat seorang perempuan Yahudia yang sering menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Yang meletakkan kotoran-kotoran unta di pundak beliau ketika beliau salat. Dalam kisah yang berbeda-beda, walaupun kisah yang dikatakan tidak benar oleh sebagian orang, wallahu alam, yang bisa kita ambil intisari adalah ketika perempuan tadi sakit, Nabi yang pertama kali menjenguknya, para jemaah. Mungkin kalau kita orang seperti itu, ah matilah. Nah, itu bahasanya itu. Bukan sekali bertasbih dia, matilah, 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 matilah nah, seperti itu. 33 kali, Pak. Itu kalau kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau beliau disakiti dengan sesuatu sama sekali beliau tidak pernah membalas pelakunya. Kecuali jika ada sesuatu di antara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Taala yang dilanggar, maka beliau akan membalas bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya kemarahannya, tapi untuk membela agama Allah. Lihat berjemaah. Kita kalau ada di mana-mana artikel kah atau video kah yang mengolok-olok agama ini kan banyak zaman sekarang berjemaah. Itu kita biasa saja, tapi kalau sedikit saja mobil kita di, di, disenggol oleh orang, langsung buka pintu. Waw, waw, gitu tuh, padahal sepele. Cuman lihat Nabi SAW, ini marah yang terpuji. Berjumlah. Contoh yang lain ini hadis daripada, daripada Abdullah bin Mas'ud, masih dimarah yang terpuji. Bila mengatakan ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal laki-laki ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan aku sangat terlambat ini ya selesai daripada salat subuh karena seorang laki-laki katanya jadi terlambat karena ikut salat berjamaah bersama seorang laki-laki Mimma yutilu bina. Dia sangat panjang bacaannya. Kata laki-laki ini. Dia mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Masud mengatakan, Fama ra'aitu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ghadiba fi ma'u'idhatin qad asyaddu mimma ghadiba yawma idhin. Maka aku tidak pernah melihat Nabi marah ketika memberikan nasihat semarah beliau di saat itu. Kalau kita lihat, kenapa tidak apa, apa Ustaz. Solat subuh, sunnahnya kan panjang Pak. Tapi Nabi marah. Kemudian Nabi mengatakan, Ya Yuhannas, wahai sekalian orang, Inna minkum munafirina. Sesungguhnya ada di, di antara kalian orang-orang yang membuat orang lain lari daripada agama ini. Di antara kalian ada orang-orang yang tidak mau salat subuh bersama kalian. Tak mau salat subuh, kenapa? Terlalu panjang bacaannya. Fa'ayyukum amannas. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam kepada orang-orang, falyujiz maka hendaklah dia mempersingkatnya fa inna miwaraihi al Kabir karena ada di antara jamaah-jamaah itu orang-orang yang sudah tua wad orang dhaif orang-orang yang lemah zalhaja wa dan ada orang-orang yang punya keperluan-keperluan yang mendesak para jemaah Tapi kalau datang ke budarda Pak harus siap mental dan fisik nah jangan salahkan imamnya karena sudah ada satu jus per malam datang juga kemudian masa lama saya katakan tidak tahu diri nah itu bahasanya pak ba. udah disebut satu jus satu malam datang juga ya ini bukan ini berbeda kasusnya nah, nanti tidak boleh tidak boleh secara mahal lagi nanti <laughs> ya jadi ini fikihnya berbeda gitu dan memang seperti itu para jamaah. di hadis yang lain, lain bahkan Nabi saw mempersingkat sholatnya ketika beliau mendengar ada suara anak kecil yang menangis karena dia tahu anak itu perlu kepada ibunya. Dipersingkat berjamaah. Jadi ada momen-momen tertentu gitu. Tetapi ada saat ini Nabi SAW panjang bacaannya. Sudah, kita terangkan di pertemuan yang pertama dahulu. Ketika Nabi SAW salat, tarawih, ya, membaca di rakaat yang pertama surah Al-Baqarah, surah al Imran, surah An-Nisa. Nah ini beda berjemaah. Tidak bisa disamakan kasusnya. Maka okay, saya katakan tadi kalau di Abu Darda, sudah jelas pengumumannya jauh-jauh hari dah satu juz satu malam imamnya nah disebut siap mental dan fisik kalau datang ya artinya apa? tidak boleh mengeluh ya kalau kita mengeluh warjema sudahlah capek penat lama pahala hilang mulai lagi pak tidak ada untungnya gitu kan ya jadi ini kasusnya eh, berbeda. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini di antara contoh-contoh marah yang terpuji. Ketika seseorang marah dalam rangka untuk membela Islam. Kita lihat para jemaah, di belahan dunia sana ada para wanita-wanita yang dihina, yang dicaci maki karena mereka memakai hijab syar'i. Dan kita sangat terpukul dengan pemandangan-pemandangan seperti itu. yang mana perempuan-perempuan tersebut mempertahankan akidahnya. Nah kita terasa sakit di hati kita melihatnya para jemaah. Ini marah yang terpuji ini. Kalau seseorang merasakan hal seperti itu, dia dapat pahala. Tapi kalau dia lihat, ah, biasa aja. Ya, oh ini sudah jadi konten kayak ini orang buat nih. Bukan, memang seperti itu dia. Ya, Baik para jemaah Allah tabaraka wa ta'ala Kemudian marah yang tercela Ini yang kedua Adalah marah karena memperturukan hawa nafsu Sebabnya adalah perkara-perkara duniawi Ini yang banyak di kita para jemaat. Kalau kita dihina Kita akan marah tuh Masalah-masalah simple sebenarnya Tapi balasan kita luar biasa Orang satu ngomong ke kita, kita sepuluh Hah. Nah, marah yang seperti ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam ketika seseorang marah karena perkara duniawi. Seperti tadi saya katakan, kita mau parkir nih. Sudah baik, kita parkir tiba-tiba, ada orang nabrak mobil kita gitu. Marah. Kemana-mana pikirannya? Kredit belum selesai, ini, itu, ini, ee, banyak gitu. Masalah duniawi sedikit saja. Dan memperturunkan hawa nafsu sehingga mencaci, maki mengeluarkan kalimat-kalimat kepada saudaranya, tidak sengaja berdua. Dan kemarahan kita secara uh, mayoritasnya, ini yang tercela, yang seperti ini, yang banyak ini. Ini yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabda Nabi tadi kepada laki-laki tadi, ini judulnya ini, poinnya ini, jangan engkau marah, memperturunkan hawa nafsumu dalam hal-hal perkara duniawi. Apa yang perlu dilakukan? Tahan kemarahanmu dan jangan perturutkan. Jangan perturutkan gitu. Karena kalau engkau memperturutkannya, itu akan menyurmuskan engkau ke dalam kebinasaan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala disebutkan di dalam uh, Al Quran ya, dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan orang yang mampu menahan amarah. Dia adalah sifat yang terpuji, pak. Dan itu bukan perkara mudah, Pak. Betul. Bukan perkara yang mudah. Kalau saya ngomongnya mudah memang. Ya. Yeah. Tetapi mempraktekkannya butuh kepada iman yang kokoh, butuh kepada mental yang teruji. Ketika kita dihadapkan dalam masalah-masalah seperti ini, kalau ada orang yang memancing kemarahan kita, tapi kalau kita mampu menahannya. Ini maksudnya dimarah yang yang tercela berjamaah ya. Bukan yang terpuji tadi. Kalau terpuji kita harus marah. Ya. Yang pertama dikatakan, Keutamanya adalah orang-orang yang mampu menahan marah itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 133 134 Allah tabaraka wa taala mengatakan wasari'u ila rabbikum wa jannah arduhas samawati wal muttaqin. bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan daripada Rabbimu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang senantiasa menyedekahkan hartanya di kala sulit ataupun mudah. Wal Termasuk di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah yang mampu menahan kemarahannya. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi seseorang yang mampu menahan kemarahannya di saat kemarahannya memuncak, maka itu tanda orang yang bertakwa berjamaah. Seorang suami di rumah, perkara-perkara sepele tahan kemarahan kita. Ya perempuan berjamaah, istri itu dia kalau ini bukan curhat, ini betul nih. Ya perempuan sudah capek di rumah dari pagi sampai sore mengurus rumah, mengurus anak dan hal-hal lainnya yang dia butuhkan satu kalimat memuji dia tapi kalau demen tak satu kali berjumpa, itu semuanya hancur ya. jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita marah tahan jangan berturutkan nah, ini kita harus melatih ini karena akhlak yang mulia itu berjemaah. Ada orang yang memang sudah diberikan akhlak itu oleh Allah tabaraka wa taala, yang mana dia adalah orang yang sabar. Tapi ada juga orang yang temperamental ya. Seperti orang yang tengok wajah pun kita takut dia kayak marah, ndak marah -orang. Ya, ada orang yang seperti itu. Jadi akhlak yang mulia itu kita harus melatih diri untuk bisa mendapatkannya. Ada yang sifatnya ya. jibiliyah itu maksudnya memang bawaan. Dia orangnya tidak pemarah. Ada orang yang pemarah, maka orang yang seperti ini dia harus melatih dirinya supaya menjadi orang yang uh, tidak pemarah dan juga dia harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan akhlak yang mulia. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang mampu menahan kemarahannya. Itu harus berjemaah Kita akan merasakan kesejukan nih di hati pak, ketika ada orang-orang yang mancing kemarahan. Maka sebagian ulama kalau kita perhatikan kalau ada orang yang marah yang membuat dia marah, apa yang dikatakan para jemaah? Dia hanya mengatakan barakallahu fik. Selesai. Ya. Karena kalau kita kembali kepada kajian kita di malam tadi, apa yang keluar daripada lisan seseorang itulah isi hatinya. Kalau dia mencaci maki ketika kemarahan memuncak para jemaah, artinya pada dia tidak mau menahannya, berarti isi hatinya itu dia. Tapi kalau dia ada orang buat dia marah, dia senyum, katakan barakallahu fiq. Ya. Makanya para ibu-ibu ya, terutama anak-anak kecil, kan suka mancing kemarahan berjemaah. Di rumah. Apalagi kalau kita sudah pulang kerja capek. dia mau ini, mau itu, perhatian kepada orang tuanya. Perhatian kepada ibunya, perhatian kepada ayahnya. Ya, jangan marahkan berjemaah. Dan para ibu-ibu, kalaupun seandainya dalam keadaan marah, jangan ucapkan kalimat-kalimat yang -kalimat berbentuk doa. Sebab kalau doa itu menembus tujuh lapis bumi, eh, langit para jemaah. Doa seorang itu mustajab pak. Ya. Jadi kalau ada yang membuat kita marah, terutama anak, katakan barakallahu, barakallahu fiqh, semoga Allah memberkahimu. Berkah itu kebaikan ditambah kebaikan, plus-plus pak. Kalau ada anak membuat kita marah, Katakan barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak juga perlu tahu orang tuanya marah, juga perlu. Kadang-kadang kalau kita tidak seperti itu, kalau kita marah dia kata-kata itu Ya, jadi kita sesuaikan dengan momennya, maksudnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang mampu menahan kemarahannya dijanjikan bida dari, bida dari surga oleh Allah Taala ya hurun ain yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya satu tetes daripada air mata hurun itu sampai ke bumi itu akan menerangi bumi dengan seisinya berjemaah. Nah seseorang yang mampu menahan kemarahannya semasa di dunia dan tidak memperturutkan kemarahannya maka Allah janjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan dengan bidadari surga dalam sebuah hadis Hadis dalam Sunan Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyin fidahu. Barang siapa yang mampu menahan kemarahannya dan dia punya kemampuan untuk melampiaskannya. Ya. Yeah. Allahu ala ru'usil khalaik. Allah akan memanggil dia di hadapan seluruh orang yaumul qiyamah pada hari kiamat. Hatta sehingga dia diberikan yukhayyirahu pilihan min al-huril ain syaa mana di antara beda dari ini yang akan dia pilih para jemaah. Nah, itu kan sebuah keistimewaan tuh. Karena dia mampu menahan kemarahannya. Seperti yang kita katakan tadi, bukan perkara yang mudah para jemaah untuk kita menahan kemarahan kita. Tapi kalau kita mampu, ini ganjarannya. Yang ketiga, secara singkatnya orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu menahan kemarahannya. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang digim-gim tuh, Pak. Yang itu mm, mm, bukan ya yeah. fisik mungkin iya bentuk tubuh mungkin iya tetapi yang kuat sejati dalam Islam adalah yang mampu menahan kemarahannya ini standar yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan syadi itu inna yamliku nafsu indal qadab bukanlah orang yang kuat bergulat itu orang yang bukan orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat gulat kan perlu kekuatan pak untuk membanting lawan kita kalau kita tidak kuat tidak bisa biasanya -biasa kita yang terbanting Inna orang yang kuat itu adalah yang memiliki inal yang bisa mengendalikan kemarahannya ketika memuncak. Baru dikatakan ini betul-betul lelaki sejati. Nah, itu dia yang mampu menahan kemarahannya. Ya, ini tiga eh, keutamaan ya yang disebutkan di dalam eh, kita-kita para ulama sebahagian ya tentang eh, keutamaan orang-orang yang marah. Kemudian berjamaah oleh Allah ta'ala terakhir di judul ini kiat untuk meredam kemarahan berjemaah karena marah itu satu penyakit bara api yang dihembuskan oleh syaitan kita perlu punya tips untuk bisa menahan kemarahan kita ya yang pertama disebutkan dalam hadis ketika kita marah bertaus berlindung kepada Allah ta'ala ya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ar-rajulu," ketika seorang laki-laki marah, faqal, kemudian dia mengatakan, "A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabu." Itu akan menenangkan kemarahannya. Kenapa? Karena kemarahan daripada syaitan kita berlindung daripada syaitan kepada Allah tabaraka wa taala, zat yang maha kuat. A'udzu billah. Ucapkan itu para jemaah. Ya, jadi kalau kita terpancing kemarahan akan melempiaskannya kita tahan kemudian kita sebut a'udzubillah ini tip yang pertama kemudian yang kedua diam ya tutup mulut kita jangan ucapkan sepatah kata pun kenapa karena kalau kita dalam keadaan marah ucapan yang kita lontarkan tidak terkontrol akan keluar semuanya para bisa-bisa kebun binatang disebut semuanya nanti diam Nabi SAW mengatakan wa idha ghadiba ahadukum hadis dalam sunnah Imam Ahmad wabila salah seorang diantara antara kalian marah maka diam ya ini selaras dengan hadis yang kita baca kemarin para jemaah man najah. orang yang diam dia selamat tidak ada kerusakan-kerusakan kalau dia diam walaupun mungkin bibirnya bergerak-gerak karena ah gitu para jemaah untuk menahannya ya Ini tip yang kedua. Yang ketiga, berganti posisi. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia berdiri. Kalau dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in zaba anhu al-ghadab wa illa Nah, kalau seandainya kemarahannya tidak juga hilang, maka hendaklah dia berbaring. Ya, karena kalau kita berdiri para reaksi tubuh kita akan mudah untuk meninju, menyepak, kan ya. Tapi kalau kita duduk agak terbatas gitu. Bisa-bisa kita yang kena sepak nanti. Ya, jadi berubah. Ubah ke uh, posisi kita gitu. Kalau kita nah, coba kita duduk. Itu bukan penakut, para Itu mundur untuk menang. Karena kita orang yang kuat, yang mengatakan itu Nabi saw. Di kita baca tadi, syadi itu ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat bergulat, bukan. Tetapi orang yang bisa menahan kemarahannya ketika dia marah. Itu standar orang yang kuat berjemaah. Karena dia punya keimanan. Maka kalau ada orang mengatakan, kemudian dia duduk, oh penakut kamu, nah, coba dia berjemaah. Kalau kita balas nanti, bisa-bisa pedang yang terhunus nanti, tidak selesai. Berapa banyak kasus-kasus seperti itu sebenarnya karena tidak bisa menahan kemarahan nyawa melayang. Ya. Bahkan seorang anak bisa membunuh ayahnya, bisa membunuh ibunya hanya karena kemarahan-kemarahan yang sepele. Ya. Jadi kalau kita duduk masih juga ada rasa kemarahan, ah berbaring. Ini kalau orang eh pernah aku diam aja burajimah. Ya. Karena begini, kita harus memperhatikan bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah wa taala. Jangan di hadapan orang, bermak. Kalau kita sibuk mengurusi diri kita di hadapan orang, sibuk menjaga image lah, inilah itulah. Kita yang sibuk jadinya. Selama kita berada di jalur yang benar, di atas kebenaran berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, kita jalan, bermak. Walaupun orang mengatakan apapun. Ini prinsip dalam kehidupan, Pak. Ya, prinsip dalam kehidupan. Baik kemudian ya ini yang keempat mengambil air wudhu. Ya, jadi sebenarnya ini bukan yang pertama harus ini kalau ndak harus ini ndak. Dia adalah pilihan kepada kita. Artinya kalau kita merasa ingin wudhu langsung wudhu aja. Ya bukan berarti kita harus taus dulu ndak juga hilang diam ndak juga hilang. Kemudian kita berbaring ndak juga hilang ah wudhu lah ndak juga hilang atau kita kata ah mandi sekalian lah. Ah, bukan berarti macam tidak ada tuntunannya gitu ya. Disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal ghadab mina syaitan. Marah itu daripada syaitan. Wa inna syaitan kuli nar. Syaitan itu diciptakan daripada api. Wa inna ma tutfa unar un bilma. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Wa inna ghadi ba hadukum Apabila salah seorang kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Jadi kan kemarahan yang asalnya adalah sumber kebinasaan. Kalau bisa diredam, pahala berjamaah setelah wudu. Salat dua rakaat, salat wudhu, tidak ada masalah. Ya, yang terakhir, yang yang berikutnya, ya ingat janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, siapa yang nak mau hurun end daripada surga berjemaah? Ya, ingat janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la takutab walakal jannah. Jangan kau marah, balasanmu adalah surga. Nah, jadi kalau kita dirasuki oleh kemarahan, ingat ini. Nabi janjikan surga kepada kita. Ya. Baik para jemaah, oleh Allah tabaraka wa taala, ini dia yang ketiga, ya. Tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqdab. Jangan engkau marah. Kalimat yang pendek, huruf-huruf yang sedikit, tetapi maknanya luar biasa, para jemaah. Makanya kita harus mempraktikkannya. Kalaupun mungkin kita bukan orang yang pemarah, contohnya, tetapi kadang-kadang di dalam pergaulan kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini, berjemaah. Gesekan-gesekan itu pasti ada, pancingan-pancingan akan ada. Maka ketika kita dihadapkan ke dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka kita harus banyak-banyak melakukan tips-tips bagaimana supaya kemarahan tidak bisa diperturutkan, berjemaah. Ya, dan Ketika seseorang mengamalkan ini berjamaah, maka tidak akan ada kebencian. Ya, di dalam pergaulan kita. Semuanya akan hidup dengan nyaman, tentram dan harmonis. Ya, karena diisi dengan hal-hal yang luar biasa dalam kepergaulan kita. Sama seperti yang kemarin berjamaah, kita tidak nyaman bergaul dengan orang yang lisannya buruk, juga demikian kita tidak nyaman bergaul dengan orang yang pemarah. Itu fitrahnya manusia gitu. Ya, Baik para jemaah, innalillahi wa inna ilaihi Yang keempat itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini maksudnya adalah salamatu as-sadr, hati yang bersih, hati yang lapang terhadap saudara-saudara kita, para jemaah. Artinya jangan ada di antara kita menyimpan hasad, dengki, dendam kepada saudara-saudara kita. Bagaimanapun mereka memperlakukan kita berjemaah, bagaimanapun. Hendaklah kita senantiasa berhati yang bersih dengan saudara-saudara kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi di antara kita dengan saudara kita, berikan dia uzur. Cari uzurnya. Katakan kepada diri kita, dia tidak seperti itu nih. Ya, karena hasad itu seperti dikatakan oleh ulama, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hasad itu kan asalnya al-bughdhu wal lima yarahu min halil mahsud. Seseorang merasa benci dan tidak suka keadaan baik yang dia lihat daripada orang yang dia hasadkan. Jadi kalau kita tidak suka saudara kita dapat nikmat berjamaah, itu kita hasad tuh. ya bukan bukan harus kita ingin nikmat itu hilang daripada dia dia ini tingkatan yang lebih dahsyat lagi nih sebatas kita iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu sudah dikatakan hasad tuh. nah penyakit penyakit ini harus bersih daripada hati kita berjima salam saudar di sini Allah mengatakan ada dua sifatnya ada yang berbentuk agama nah, ini wajib nih Sebagaimana kita cinta, kita suka diri kita untuk sholat, puasa, taat, mengaji, mendapatkan hidayah sunnah, maka kita juga cinta itu kepada saudara kita. Kita juga ingin saudara kita merasakan itu. Melakukan yang apa yang kita lakukan. Ini tentang masalah agama. Bahkan hukumnya wajib. Ya, Hukumnya wajib hal yang seperti ini. Kecintaan seperti itu. Karena apa? Ini adalah standar sempurnanya keimanan seseorang. Kalau ada orang berjemaah, dia tidak suka saudaranya sholat, tidak suka saudaranya memberi zakat, mengaji, tidak suka dia. Nah ini berbahaya ini. Berarti tidak ada salam atau saudara di dalam hatinya berjemaah. Ya. Kemudian dalam masalah duniawi, kita suka saudara kita mendapatkan nikmat seperti rezeki yang luas, kedudukan yang tinggi, jabatan yang meningkat, rumah yang luas. Di sini Allah mengatakan hukumnya sunat. Tapi kalau masalah agama, ya, ini hukumnya wajib, dan hasad itu tingkatannya sangat banyak, beragama. Kenapa kita katakan hasad di sini? Karena hasad itu adalah lawan daripada salam atau sadar. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, Surah al Hashr, Ya, al fi amanu. ya Allah, jangan jadikan di hati-hati kami hasad kepada orang-orang yang beriman. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan Iyakum wal hasada Fa inal hasada hasanat kama al hataba Jauhilah oleh kalian sifat hasad Kenapa? Karena hasad itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan pahala Seperti Api yang menghabiskan kayu Ya, ada orang berjemaah kalau tetangganya beli mobil, dia pingsan. Ada, saking hasadnya gitu. Langsung masuk ICU dia. Ada. Ya. Yeah. Nah, kalau kita merasakan nih, ada saudara kita dapat nikmat, kita tidak suka, itu sudah hasad. Yang lebih parah adalah kita tidak suka di saatnya bersama kita ingin nikmat itu hilang daripada dia. Ya, yeah. ini kelas berat ringan nih. Yang paling berat apa? Dia ingin dia tidak suka ingin nikmat itu hilang daripada saudaranya, dia ingin nikmat itu pergi kepada dia. Ah, ini kelas berat nih. Itu namanya serakah. Syuh namanya. Rakus. Ya. Itu tidak boleh. Kalau sepasang tidak suka saja sudah hasad. Apalagi kalau saya kita ingin hilang nikmat itu daripada saudara kita. Apalagi kalau saat ini kita ingin nikmat itu kembali kepada kita. Itu yang paling berat. Maka Allah mengatakan di antara kenapa hasad ini tercela karena dia adalah orang yang tidak redo dengan takdir Allah tabaraka ta'ala jadi orang yang hasad itu adalah orang yang tidak pernah redo yang tidak pernah merasa berkecukupan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya itu bahaya para jemaah Allah sudah takdirkan kehidupannya akan seperti ini, rezekinya seperti ini tapi dia tetap melihat kepada saudara yang lebih ke atas daripada dia tentang masalah dunia tidak suka dengan itu merasa tersakiti hatinya ini realita di masyarakat, Pak. Kita kalau bertetangga kan dekat, berhadapan rumah kita. Ya, ini yang harus kita hilangkan. Kita mesti memiliki hati yang lapang, hati yang bersih dengan saudara-saudara kita. Kalaupun seandainya mereka melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita, katakan bukan dia itu. Ah, dia salah itu. Berikan uzur sebanyak-banyaknya barazim. Ini bukan berarti kita diam dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, bukan. Kewajiban kita ketika ada di antara saudara kita yang salah adalah Menasihatinya, Itu kewajiban kita. Ya, makanya di antara cara agar kita bisa e, berlapang dada, ya di dalam bermuamalah, berhati yang bersih, kita mesti memiliki keikhlasan, para jemaah membersihkan hati kita dengan ikhlas bahwasanya semua ini adalah karena Allah tabaraka wa taala jangan ada sedikit pun di dalam hati kita tentang hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam sifat hasad ini yang lawan daripada salam atau sadar ya kecuali kalau perkara-perkara baik dalam masalah agama itu kita boleh hasad makanya dalam hal seperti itu namanya ghibtah namanya karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la hasada illa fisnatain tidak boleh hasad kecuali dengan bentuk dua yang pertama adalah orang yang diberikan harta dia berinfak dengan hartanya orang yang diberikan ilmu agama dia beramal dengan ilmu agamanya nah, kalau seperti itu boleh pak tapi hasadnya kita ya maksudnya adalah positif ketika kita melihat saudara kita lancar hafalannya termotivasi kita untuk supaya seperti itu Bukan kita ingin supaya hafalannya menjadi hilang. Nah, kita berdoa ya Allah hilangkanlah hafal. Bukan, bukan itu. Dan ingat para jemaah, ketika kita mendoakan keburukan kepada saudara kita, itu 70 malaikat mendoakan keburukan untuk kita. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, 70 malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Nah, kalau kita tahu seperti itu, para jemaah, untuk apa kita memelihara perasaan dendam, hasad, iri, dengki kepada saudara kita. Bersihkan hati kita. Ya. Oleh karena kita harus belajar bagaimana ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat apapun itu, kita merasa bahagia. Kita lihat dia rajin ke masjid. Kita lihat dia hari ini malam ini iktikaf. Masya Allah, suka kita berjamaah. Kenapa demikian? Karena kita suka beriktikaf. Yang itu dikatakan hadis Nabi SAW tadi La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi Ma yuhibbuli nafsi Tidak sempurna iman seseorang Imannya ada Tapi tidak sempurna Selagi dia tidak mencintai saudaranya Seperti dia mencintai dirinya sendiri berjemaah. Makanya kalau ada orang-orang Sahabat-sahabat kita Kalau bulan Ramadan Dia ke masjid jangan katakan Eh ke masjid Hah? Yang itu berjemaah. Ciut mentalnya kasihan dia ya itu ndak 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 akan ada sebabnya kasih kalau kalau dia hasad maksudnya bang Ustaz saya bergurau Ustaz. itu bukan bergurau doakan kebaikan untuk saudara kita ada temannya etikaf itu dia tahu nih temannya suka main game nih wah kamu cari untuk main game ya nanti saya kadukan nanti ya negatif sih pikirannya gitu Doakan kebaikan untuk sesaudara kita. Apa susahnya gitu? Yang mana kalau kita doakan kebaikan untuk dia, 70 mereka doakan kebaikan untuk kita. Jangan pandang negatif kepada siapapun berjemaah. Karena yang berhak menilai seseorang adalah Allah tabaraka wa taala. Yang membuat kita diangkat oleh Allah tabaraka taala adalah ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala, bukan warna kulit, bukan jabatan, bukan masalah status ekonomi, bukan. Ya, yeah, ini temannya sudah bergaya pakai baju baru ini Ramadan malam pertama nih langsung ciut mentalnya dibuka dibuang langsung baju nak mau dia ke masjid lagi udahlah susah mau ke masjid ke masjid nanti diolok itu olok-olok namanya berjamaah ya nah ini yang harus kita bersihkan hati kita gitu ya makanya ketika seseorang memiliki hati yang bersih dada yang lapang ketika dia bergaul dengan saudaranya maka dia akan mendapatkan akhlak yang mulia, berjemaah. Jadi apapun yang didapatkan oleh saudaranya, kebaikan-kebaikan tentang masalah agama, dia mencintainya. Itu wajib hukumnya. Harus dia mencintainya. Dan ketika saudara-saudaranya mendapatkan kebaikan-kebaikan tentang masalah dunia, dia juga mencintainya. Tetapi hukumnya sunat. Nah kalau ada sedikit saja, jemaah, ketika sukaan dalam hati kita, ketika kita melihat saudara-saudara kita, mereka nikmat itu hasad tua. Itu hasad walaupun di tingkatan yang rendah. Jangan sampai kita berpikir kapan ya si fulan jadi miskinnya kapan? Kapan nih? Jangan seperti itu, Saudara ada gunanya. Yang hanya akan membuat pahala-pahala kita menjadi hilang karena hal-hal seperti itu. Ya? Maka kita harus memiliki sifat salam atau sadar ini dengan siapapun gitu ya oleh karena juga dikatakan para ulama salah satu daripada sifat yang paling mulia adalah alaafu memaafkan itu sesuatu yang sangat luar biasa para jemaah yang mana ketika seseorang memaafkan melepaskan beban-beban yang ada kita dalam bergaul kan biasa para jemaah kadang-kadang ada yang orangnya karakternya seperti ini a yang b yang c latar seperti ini Nggak, kita tidak bisa menyamakan orang, tidak bisa. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Tidak bisa kita tahan semuanya gitu. Kalau kita tahan, kita tidak bisa tidur malam, Pak. Memikirkan macam si bulan ini, tidak bisa gitu. Lepaskan, maafkan dia. Sebelum dia minta maaf, maafkan dia. Kalau kita memiliki prinsip hidup seperti ini, para jemaah, maka kita akan hidup dengan tenang, tentram. Apapun yang terjadi, maka kita senantiasa memelihara hati yang bersih dengan saudara-saudara kita, ya jangan berprasangka yang tidak-tidak. Ya, Misalnya kalau kita lihat, kita tahu ini uh, kendaraannya teman kita, dia parkir di depan tempat karaoke contohnya, di sampingnya ada apotik contohnya. Oh, ini sudah jadi karaoke pula sekarang nih. Mana tahu parkirnya penuh di, di apotik itu sehingga dia parkir di tempat karaoke, dia beli obat di apotik. Berikan uzur berajamah? Seharusnya ketika kita melihat aib yang ada pada saudara kita, tugas kita kalau kita benar-benar mencintainya karena Allah, kita menutup aib itu. Sama seperti kita, para jemaah. Kita tidak suka aib kita diumbar, diekspos di mana-mana. Kita tidak suka. Juga seperti itu saudara kita. Kita harus saling menjaga. Menutup aib bukan berarti kita mendiamkan kesalahannya. Ini beda, pak. Ya, menutup aib itu bukan mendiamkan kesalahan, bukan? Kita berusaha untuk menasehatinya, tapi dengan cara dan etika yang diajarkan oleh agama kita. Tidak perlu kita umumkan di media. Assalamualaikum. Pulang mana? Pulang mana? untuk kamu nih. Tidak boleh seperti itu. Ada etika etikanya. Kenapa demikian? Karena kalau kita yang terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu, kemudian orang-orang ekspos kesalahan kita, kita juga tidak suka, benernya. Maka perlakukan orang seperti itu. Ini diantara adab-adab kita bergaul. Itu kewajiban pak, bukan malah membeberkannya, bukan malah semakin membukanya kepada orang. Ya, nah Ini uh, diantara apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan salam atau sadar ini, yaitu hati yang lapang, hati yang bersih di dalam kita bergaul dengan sesama kita. Yang mana kalau kita mempraktekkan hal ini, terutama empat hadis ini. Yang pertama kita menjaga lisan, Ya. Kemudian yang kedua kita meninggalkan perkara-perkara tidak bermanfaat. Yang ketiga kita tidak kita menahan kemarahan kita, tidak memperturunkannya. Yang keempat kita senantiasa membersihkan hati kita di dalam pergaulan dengan saudara-saudara kita. Maka kalau kita mempraktekkan keempat hadis ini berjamaah, maka kita sudah punya pondasi-pondasi akhlak yang mulia. Tinggal bagaimana kita melestarikannya di dalam kehidupan kita, membiasakannya dalam kehidupan kita. Karena, seperti dikatakan oleh Syekh, hadis-hadis tentang masalah akhlak yang lainnya itu semuanya bersumber daripada empat ini. Makanya, ulama, ketika mereka mendefinisikan apa itu akhlak yang mulia, tiga kalimatnya. Yang pertama adalah "bazlun nada", ringan tangan untuk menolong, memberikan pertolongan kepada orang. "bazlun nada" yang kedua "kaful ada" tidak mengganggu. Kalau kita tidak bisa menolong orang, jangan ganggu orang. Maka orang Islam itu berjamaah tidak akan pernah mengganggu bahkan dengan bacaan Qurannya ketika saudaranya tidur itu tidak boleh. Sebegitu indahnya Islam. Makanya kita sangat menyedihkan berjamaah ketika ada orang-orang yang menyandarkan tentang keganasan bom yang meledak itu dikatakan Islam bukan Islam itu indah dia mengganggu saudara kita dengan bacaan Quran saja ketika dia tidur tidak boleh apalagi kan surah-surah seperti itu ya tidak mengganggu karena kalau dia Islamnya benar, maka dia tidak akan pernah mengganggu orang lain. Kenapa demikian? Karena dia tidak suka diganggu. Kalau kita tidak bisa menolong orang dengan kapasitas yang kita miliki, kalau kita punya ilmu, tolong dengan nasihat, kalau kita punya harta, sedekahkan, kalau kita punya tenaga, tolong dengan tenaga, apapun para Banyak pintu-pintu kebaikan. Kalau kita tidak mampu dengan poin yang pertama, jangan ganggu kehidupan orang. Jangan usik ketenangan kehidupan orang. Maka kalau kita merasa bahwa selama ini banyak orang yang mengusik kehidupan kita, itu tandanya kita banyak mengusik kehidupan orang. Ini dikatakan dalam pepatah, kamatadin tadi tudan. Sebagaimana engkau menggauli orang seperti itu orang akan menggaulimu. Kalau kita sering dihina, Pak, berarti coba interpeksi sebelum kita tunjuk jari kepada saudara kita. Berarti selama ini kita juga suka menghina. Ya, yeah. Kemudian yang ketiga wasabru alal adzafi, sabar dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik yang diberikan oleh saudara kita. Tidak membalasnya. Walaupun sebenarnya kita boleh membalas, tapi sifat yang mulia adalah ketika seseorang berakhlak mulia kepada orang yang tidak memperlakukannya dengan baik. Itu akhlak mulia, Pak. Jadi kalau ada orang dia tidak baik dengan kita, dia suka menghina, dia suka mencaci, tapi kita memujinya, menyapanya, itu akhlak mulia, Pak. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu standar, standar kehidupan seperti itu. Yang mulia adalah ketika ada orang-orang yang tidak baik kepada kita, tapi kita berusaha untuk baik kepada dia. Itulah akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ya, ini definisi akhlak mulia di tiga ini. Ya, bazlun nada Memberikan pertolongan sesuai dengan kapasitas kita, kemudian wakaful adha tidak mengganggu, tidak memberikan gangguan-gangguan, kemudian yang ketiga, sabar dengan apapun hal-hal e, yang menyakitkan di dalam pergaulan kita. Baik, mungkin ini untuk kajian kita di dua malam yang sudah kita lalui ini, malam kemarin dan malam sekarang. Mudah-mudahan yang sedikit ini berjamaah bisa memberikan inspirasi dan pencerahan kepada kita, agar kita senantiasa bergaul dengan cara yang baik, dengan sesama kita ya terutama ketika kita mengamalkan keempat empat hadis ini dan ingat para jemaah, akhlak mulia yang kita miliki yang paling pertama yang harus mendapatkan akhlak mulia tersebut adalah orang tua kita betul tidak ada gunanya kita belajar akhlak barunya tapi kalau kepada orang tua minta maaf kita kurang ajar maka orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kebaikan daripada kita akhlak akhlak kita yang baik adalah orang tua kenapa jasa mereka tidak akan bisa kita kaji para Bagaimanapun kebaikan-kebaikan kita berikan kepada mereka, jasa-jasa mereka bahkan setetes asi ibu kita tidak akan bisa kita menggantinya. Jadi kalau kita berakal mulia, orang yang pertama kali mendapatkan kebaikan daripada kita adalah nih ayah dan ibu kita. Ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal, doakan. Di hari-hari yang mulia ini, di malam-malam yang mulia ini. Kemudian istri dan anak-anak di rumah berjemaah. Dan kita memiliki akal mulia di luar Tapi kasar di rumah Sehingga ketika kita pulang Dengar seorang Honda kita Itu anak-anak lari semuanya Ke dalam kamarnya Kenapa? Ayahnya pulang Itu ditakuti badannya, Bukan dihormati Tapi kalau kita pulang Anak-anak nimbrung gitu, Oh ayahnya pulang Insya Allah hal yang baik Dan kita jangan merasa nyaman Oh saya ditakuti Bukan berjemaah Orang tua Istri dan anak-anak pak -anak maka Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kalau kita ingin tahu orang ini baik apa tidak akhlaknya, bukan bagaimana dia bergaul dengan saudara-saudaranya, teman kerjanya, teman kuliahnya, teman kantorannya, tetangganya, bukan. Bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia dengan orang tuanya. Sedangkan kepada orang tua yang non-muslim saja para jamaah, Allah suruh kita untuk berbuat baik, berbakti Apalagi kepada orang tua kita yang muslim. Kemudian istri dan anak-anak di rumah. Ya, ini yang harus mendapatkan porsi daripada akhlak kita. Ya, baru setelah nanti orang-orang yang bergaul bersama kita. Dan insya Allah kalau kita mempraktekkan hal-hal seperti ini, berjama, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Orang akan nyaman bergaul dengan kita. Dan itu adalah sebuah ibadah. Dan ingat, yang kemarin yang kita sampaikan, Ketika kita berakhlak mulia kepada orang, harus dengan niat ikhlas karena itu ibadah. Kalau kita berakhlak mulia kepada orang karena faktor-faktor duniawi, mungkin karena dia jabatannya tinggi, hartanya banyak, ya dia orang terpandang di, di masyarakat sehingga kita berakhlak mulia kepada dia, maka tidak ada gunanya berjemaah, sia-sia, tidak akan berbuah kepada keutamaan-keutamaan yang kita sampaikan tadi. yang mana di antaranya adalah akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang paling banyak adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Ya, ini yang dikatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan ya. Innaman innama yutu'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan untuk kalian liwajhillah karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak perlu balasan dan ucapkan terima kasih. Enggak perlu. Jadi kalau kita berbuat kepada orang berjemaah, orang pun tidak terima kasih kepada kita, kita marah. Berarti kita tidak ikhlas. Walaupun perbuatan orang tadi tidak bisa dibenarkan. Ya, tapi kalau kita merasa sakit berjemaah, sering kita mengatakan sudah ditolong, terima kasih pun tidak keterlaluan. Nah, itu tidak ikhlas pak. Ya, ikhlas itu lepas semuanya gitu. Karena kita melakukan itu bukan karena dia, tapi karena Allah Taala. Ya, karena ini adalah ibadah, perlu kepada keikhlasan, syarat diterimanya sebuah amalan. Mungkin ini ya, yang dapat kita sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup e, karena memang sudah malam dan juga teman-teman yang etikaf akan kiamulail melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga yang sedikit ini memberikan e, pencerahan kepada kita semuanya. Kalau ada boleh. Saya sebenarnya kalau kajian. Pertanyaan ini yang paling menakutkan, ya, betul. ya, karena menjawabnya spontan, kayak soal ujian itu. Kalau tidak ada dalilnya, salah, gagal, itu. Ini ada pertanyaan daripada saudara kita. Hafizullah Ustaz kalau kita lagi memarahi anak kita Kita kan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang jelek Karena itu akan menjadi doa Misalnya kita mengatakan kepada anak kita Jangan kamu malas Nanti kamu akan menjadi melarat nantinya Atau kalau kamu tidak mau belajar Kamu akan menjadi orang yang bodoh apa kata-kata ini Ustadz adalah doa karena kita terucapkan kata-kata melarat dan bodoh Bisa kita nilai berjamaah itu doa benda Kalau kamu tidak belajar, kamu akan menjadi bodoh. Nah, beda kalau kita katakan, "Kamu ini bodoh, itu ya, itu ini kan motivasi." Walaupun tidak setiap orang belajar menjadi pintar, tidak juga berjamaah, tapi kita akan mesti mengambil sebab-sebab kalau kita ingin pintar, ya belajar. Kalau kita ingin hafal Quran ya hafal dia tidak copy paste langsung masuk ke kita langsung jadi hafiz ndak cuma. Jadi kalau saya lihat ini bukan kata-kata uh, yang berbentuk doa ya, tetapi lebih kepada memotivasi karena disebutkan kalau nah, seperti itu. Ya, tapi kalau bodoh kamu ini, ya, Sebagian kadang-kadang kalau kita kan eh tidak boleh, tapi saya doa saya doa. ya doanya bodoh gitu maksudnya doa kan? Ya, tapi kalau yang disampaikan oleh penanya Insya Allah ya bukan termasuk doa karena disebutkan alasannya gitu ini lebih kepada memotivasi anak ya cuman mungkin kata-kata bodoh ini kita hindari para jemaah karena mengucapkannya mungkin kita enggak, enggak sedap di lisan kita kalau ada bahasa minang kan bonga lah hidil gitu. Enggak, enggak ini gitu mungkin kau tidak jadi orang yang seperti ini seperti ini gitu ya itu mungkin lebih lebih baik Ustaz, apakah termasuk akhlak yang baik? Ketika ada orang yang sosialnya baik, suka menolong, berkata lemah lembut, pertanyaannya, perkataan tidak menyakitkan, tapi orang ini Ustaz jarang sholat, puasa, bolong-bolong, jarang menghadiri majelis ilmu. Bagaimana, ustad? Yang berarti yang seni harus dibenahi adalah sholatnya. Ya, pernah saya katakan berjamaah, akhlak itu bukan dengan makna yang sempit, hanya sebatas pergaulan kita dengan masyarakat, tidak akhlak yang mulia itu adalah bagaimana kita berakhlak mulia kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau ada orang dia baik, perkataannya lemah lembut, santun, tapi tidak salat. Kita katakan dia bukan akhlaknya mulia. Karena kepada Allah pun dia tidak jaga hubungan berjamaah. Apalagi kepada kita, itu sandiwara. Ya, dia sedang bersandiwara itu. Dan seharusnya yang dia beni adalah sholatnya itu dulu. Karena salah satu daripada uh, efek positif sholat berjamaah manfaatnya adalah tanha anil wal mungkar. Kalau orang sholat akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu seharusnya gitu. Nah, ya. Maka dia harus benahi itu dulu. Tapi kalau dia melakukan itu belum dikatakan dia mulia sampai dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Taala. ini sama kayak subuh nanti berjemaah kita katakan ada orang mengatakan e, sebelum kita menutup aurat baik kita menutup hati dulu menghijabkan hati. Ada lagi sekarang subuhnya kalau pacaran itu dengan tujuan menikah tidak apa-apa. Nah ini e, kan tak mana mana berginya berjemaah. Ya jadi yang kita katakan di sini adalah standarnya itu adalah hubungan seseorang dengan Allah. Ketika seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah, secara otomatis Allah akan memperbaiki hubungannya dengan masyarakat. Jadi yang yang utama yang dulu harus yang diperbaiki. Ya. Wallahu alam. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya seorang suami mengatakan kepada istri yang sedang haid, "Ketika kau bersih, kita akan cerai?" Saya akan talak kamu pada saat kamu sudah bersih. Ini kalau secara lafaz, ini ada takliknya. Jadi tidak langsung kepada uh, tujuan talaknya. Ya, jika kamu, ini sama dengan kalau seorang suami mengatakan jika kamu keluar rumah, talak saya akan jatuh, sama itu. Ini taklik namanya. Dan ini kalau seandainya terjadi, berjamaah ya artinya istrinya bersih itu jatuh talaknya walaupun dia tidak mengucapkan ketika istrinya bersih talak itu karena diberikan taklik di sini nah ini harus hati-hati ini dan sebenarnya ketika seorang perempuan haid talak itu jatuh kepada dia walaupun nanti jatuhnya talak bid'i namanya karena perempuan dalam keadaan haid tapi dari sudut jatuh atau tidak sah atau tidak sah talaknya ya jadi ini bentuknya kalimatnya adalah lafaznya ta'lik ta dan kalau memang seperti itu akan jatuh talaknya ya walaupun dia belum mengucapkannya tapi dia sudah mengatakan itu sebelumnya jadi di dalam kehidupan rumah tangga berarti ini nasihat untuk saya pribadi kita semua kita hindari kalimat cerai dan talak ini betul kita simpan jauh-jauh kalimat-kalimat itu karena kalau sudah terucap para jemaah kita tidak bisa lagi menghindari akan ada hukumnya. Walaupun kita belum lagi ke pengadilan agama, Pak, tapi secara agama sudah jatuh dia. Kemanapun kita tanya ke orang jatuh itu. Walaupun mungkin secara negara belum Ustaz. yang menjadi kita adalah agama, bukan negara. Negara hanya mengesahkan, mengesahkan saja bahwa sudah terjadi talak gitu. Ya, maka sebaiknya apapun masalah-masalah yang ada hindari kalimat-kalimat talak dan cerai ini, karena kalau sudah diucapkan oleh suami ini bahaya. Tapi kalau oleh istri itu beda. Kalau istri tidak punya kekuatan di situ, dia hulu namanya, gugat cerai namanya, beda. Karena kalau talak itu otoritasnya laki-laki. Nah, ini hati-hati kalimat ini, ya. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi istri yang sering marah-marah dan ini istrinya tidak hadir ya, kalau hadir nanti susah dan menggurui dan mengatur suami kadang karena sikapnya terlintas untuk poligami nah ini modus nih saya tidak bisa jawab kalau begini <laughs> nasib baik malam 28 ya kalau malam 29 nih makbul doanya susah ini karena semakin kita diam kan semakin keturusan sikapnya pertama saya sorti poligami dulu pak ya Bagaimana kita mau pergi kami satu pun kita tidak susah mengurusnya gitu kan? Satu saja sering memarahi kita, tapi kalau dua, dua memarahi kita. Bisa-bisa SU kita nanti, ya jantungan kita itu ya. Kan? Baik, sekarang kita intervensi kepada diri kita, Pak. Jadi sebenarnya jodoh yang Allah berikan kepada kita itu sama dengan kita, sama dengan kita, Pak. Maka dalam ayat dalam surah Nur itu perempuan-perempuan yang jelek buruk untuk laki-laki yang buruk laki-laki yang muslim untuk perempuan yang muslimah. Jadi jodoh kita seperti kita sebenarnya. Maka kalau istri kita marah-marah, kita juga seperti itu gayanya. Kita harus interpretasi gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita nahkoda, Pak. Kita harus tahu apa yang terjadi di situ, apa pemicunya gitu. Jadi sebelum kita melontarkan kesalahan-kesalahan kepada istri, baik kita koreksi kita dulu. Mungkin uang jajan yang kurang, mungkin ya. Atau tidak pernah menolong pekerjaan rumah, ya? Tidak ambil tahu dengan keadaan anak. Ini suatu sikap yang baik, Pak. Artinya, ketika ada sesuatu yang terjadi, suami dulu yang harus introspeksi sebelum dia marahi istrinya. Kenapa istrinya marah-marah? Pasti ada sebabnya, Pak, karena perempuan memang seperti itu, mengedepankan perasaan berbanding akal. Dan perempuan juga disebutkan hadis Nabi SAW. ya satu akal, wadin. Kurang akalnya dan agamanya. Ini bukan saya nyebut nih. Nabi SAW menyebutnya. Maka bukan perkara mudah untuk kita mendidik seorang perempuan. Kalau kita keraskan patah dia. Kalau kita tidak luruskan dia bengkok terus. Memang seperti itu dia. Maka tugas kita suami yang harus meluruskannya. Kalau dia marah-marah, kita cari sebabnya. Maka komunikasi yang intens diantara suami istri ini adalah Obat yang mau jarap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada berjemaah. Jangan kita umbar ke yang lain gitu. Jangan kita curhat ke yang lain. Jangan. Selesaikan di situ. Nah, ya, jadi kita harus interpeksi. Sama juga halnya kalau istri yang mengadu suami seperti ini ini. diri kita gitu. Karena suami istri dia punya kewajiban-kewajiban. Dia punya hak-hak. Nah, ya, jadi kita harus interpeksi diri kita dulu. Kenapa dia marah-marah? Ya, kalau dia masih seperti itu, sebutkan nih Ustad tadi kajiannya tips untuk mencegah kemarahan. Satu, dua, tiga, nah, ajar kan? Dan Pak, saya sebenarnya orang yang baru menikah, Pak. Saya menikah 2011. Tidak layak untuk memberikan nasihat-nasihat pernikahan ini. Saya tahu di sini lebih banyak, lebih berpengalaman. Tetapi sedangkan yang ada ketika seorang perempuan marah kepada suaminya, itu tandanya dia sayang, Pak. Cuman kadang-kadang dalam mengekspresikan kesayangannya itu berbeda-beda. Nah itu. Itu tandanya sayang tuh. Kalau nak sayang dia kan marah buat kita tuh. Dia diam aja. Kalau ada masalah lantak lah. Nah itu aja tuh. Karena sayang tuh dia 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 marah-marah ke kita pak. Bukan menggurui. Dia ingin kita menjadi orang yang baik. Tapi caranya mungkin. Karena yang perempuan seperti itu maka kita yang harus pegang kendali yang dominan gitu mengajarkan mengajak dengan cara yang baik maka saya katakan tadi akhlak yang mulia pak setelah kepada orang tua itu kepada istri yang harus kita tampakkan akhlak itu kalau kita baca sirah Nabi saw pak Nabi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah bukan perkara yang dia katakan oh ini suami-suami takut istri ini tidak begitulah Nabi saw pak dan istri sangat suka dibantu pekerjaannya. Sangat suka, Pak. Karena kita menghargai pekerjaan dia. Masing-masing pun yang tanggung jawab. Dan kita perlu ingat, kalau tidak ada istri di rumah, Pak, kita akan bisa bekerja. Kita akan bisa ke masjid sholat berjamaah. Kita tidak bisa hadir majlis ilmu ini. Siapa yang jaga anak-anak kita? Istri. ya Banyak jasanya, Pak. Jadi kita harus cari pemicunya, apa. Bisa jadi kesalahan-kesalahan daripada kita. Dan jangan jadikan alasan untuk berpoligami. Ini saya nak marah nih, tapi agak tegas sedikit betul. ya. Untuk satu orang pun kita kena marah, lagi untuk, dua orang. Kalau tiga masuk kubur gitu jadi. Gitu. ya. Jadi itu bukan solusi gitu. Ya. ya kemudian juga yang harus kita ketahui, berpoligami itu bukan berarti menjandakan istri kita bukan berjamaah. Jadi hal-hal seperti perlu kita perbaiki gitu. Jadi kalau kita sudah bagus di satu orang, baru kita nanti bisa melakukan hal-hal yang lain. Jadi bukan karena ada masalah, kita mencari masalah yang baru. Saya yakin nih kalau kami ini, itu rumah pecah tuh. Pecah rumah dengan kemarahannya. Ya, Maka kita harus interpreksi sama-sama. Yang dapat mengarahkan hubungan suami istri adalah ilmu agama Pak. Jadi suami tahu apa kewajibannya, apa haknya. Istri juga tahu apa kewajiban dan apa haknya. Dan itu bukan menggurui. Hanya karena sikap otoritas seorang suami sehingga dia merasa digurui. Ya. Jadi kita mengambil sisi positifnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wabarakatuh salam, sebelumnya kami mendoakan Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah wa Begitu juga seluruh kaum muslimin dan yang hadir di masjid ini. Amin. Ini bertanya Ustaz, apa termasuk ghibah apabila kita membicarakan kebaikan saudara kita yang mana dia tidak menyukai hal itu? Apa yang mesti ghibah para Zikruka bima Menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Yang dia tidak sukai sebenarnya disambung dalam hadis itu kalau sesuatu itu ada ya, itulah ghibah namanya. Kalau sesuatu itu tidak ada, itu bohong namanya. Jadi, kalau memang seandainya saudara kita tidak suka itu dibicarakan, ya, tidak usah. Mungkin dia menjaga privasinya, dan sebuah ibadah berarti semakin tersembunyi, semakin berkualitas. Dia ada orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang, sebagai kita suka nge-post sesuatu, ya, walaupun mungkin tidak disebutkan siapa orangnya, tapi kadang-kadang orang tidak suka. Nah, kita juga harus izin dulu, boleh ndak, atau bagaimana, ya untuk menjaga hal-hal seperti itu. Allahu alam. Bagaimana menasihati adik yang masih pacaran kalau dinasihati marah-marah dan bilang jangan urusin orang urus saja di masing-masing. Ini yang kita katakan kalimat yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau usianya sudah mapan, suruh nikah saja. Betul. Karena pernikahan itu adalah agadul basar. Lebih untuk menundukkan pandangan. Wahsanudel Faraj lebih membersihkan kemaluannya, menjaga kemaluannya. Betul. Ya, kalau usia sudah mapan, secara usia, apakah lelaki atau perempuan dinikahkan. Itu obatnya. Ya, karena tidak ada pacaran dalam Islam. Itu adalah jalan-jalan kepada uh, zina. Kemudian juga dalam menasehati ibunya. Sebenarnya. sebenarnya kita lebih sulit menasehati keluarga, Pak. Betul ya. kita lebih sulit menasihati keluarga, menasihati orang tua, adik, kakak. Kenapa? Karena banyak yang harus kita jaga hatinya. Kita tidak bisa lepas seperti kita menasihati orang gitu. Nah ini harus kita perhatikan. Oleh karena kita harus memilih kata-kata yang tepat. Kalau kita tidak mampu menasihati secara langsung, kita bisa belikan buku-buku tentang masalah itu. Ya mungkin merasa, adik ini merasa kita juga seperti itu dahulunya mungkin kita tidak tahu. Maka kita bisa tidak secara langsung Ya kalau dia ada HP ada ada nomor WA kita kirim bentuk-bentuk nasihat yang bukan dari kita gitu tapi daripada ustad-ustad yang mungkin dia kagumi yang dia suka kepada ustad tersebut ceramah-ceramahnya nasehat-nasehatnya nah orang biasanya kalau daripada pintu itu pada zaman dia lebih mudah menerima berbanding kalau kita sendiri yang mana dia tahu belang kita bagaimana nah, ya jadi kita berusaha untuk berbagai cara agar supaya adik kita ini tidak terjerumus ke dalam yang namanya pacaran. Nah, kalau masih ada orang tua, kita bisa sampaikan kepada orang tua dengan tujuan baik supaya dia tidak melakukan hal-hal seperti ini. Wallahu alam. Apakah orang yang marah di luar kontrol yang mengikuti nafsunya perlu diruqyah? Kalau sangat berat perlu. Ya, karena kan marah itu daripada setan tadi. Memang ada orang seperti itu berjemaah. Tidak bisa dinasihati sedikit pun tidak bisa. Langsung terbakar dia. Nah ini kalau ada seperti itu tidak apa-apa untuk dirukia. Ya. Dan sebenarnya rukyah itu simple pak. Kita tidak perlu ke tempat orang-orang yang pandai merukia. Kita sendiri bisa merukiahnya. Ya. Itu yang lebih utama gitu. Kita tidak perlu sampai antrian untuk supaya bisa dirukiah. Nah, kita sendiri bisa merukiah diri kita sebenarnya. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Alaihi Wasallam ada teman yang ingin curhat tapi curhatnya ada ribah gimana cara menolaknya saat dia dinasihati. ya dinasihati dengan cara yang yang baik Allah alam ini yang terakhir Assalamualaikum Ustaz di komplek perumahan saya masih banyak para ibu-ibunya yang belum berhijab apabila saya berpapasan dengan ibu-ibu tersebut saya enggan menegur ibu-ibu komplek tersebut karena tampak aurat mereka bagaimana sikap saya Ustadz di dalam pergaulan jamaah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau melihat bergaulnya engkau dengan masyarakat itu memberikan dampak-dampak yang positif, maka bergaul. Tapi kalau tidak, menjauh lebih baik. Jadi di sini kita posisikan diri kita, ya. Artinya kalau kita bergaul dengan mereka, bergaul ini luas cakupannya. Sebatas kita menyapa itu bergaul, ya. Kemudian kalau tidak kita yang akan menyampaikan berjamaah di tempat itu siapa? Kalau tidak ada lagi, maka kita harus mendakwahinya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Jangan nanti kalau kita nampak kepada hal seperti itu, seperti itu kita tinggalkan, malah nanti akan memperburuk keadaan gitu. Nah kalau kita menimbang seperti itu, maka bergaul yang kita dengan mereka itu lebih baik. Ajak mereka untuk kebaikan-kebaikan dengan berbagai cara, ya. Yang mana kalau seandainya mereka menerima itu para jemaah, satu orang saja, itu pahalanya luar biasa pak. Tapi kalau kita merasa kita ikut bergaul malah menyerumuskan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, maka menjauh lebih baik. Jadi kita ukur dengan kemampuan kita sebenarnya. Ya, tapi kalau untuk ibu-ibu para jemaah itu mudah sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita dengan seharusnya gitu dakwah itu kan tidak secara langsung seperti yang kita sampaikan di mimbar mimbar para jemaah. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan akhlak yang mulia, ya, bisa dengan mengadakan apapun lah gitu. Yang penting kita memberikan kebaikan-kebaikan. Yang Allah lihat daripada kita dan dari usaha, pak. Hasil itu kita kembalikan kepada Allah Taala. Dakwah itu bukan mementingkan hasil. Yang mana kalau seseorang kajiannya sedikit yang hadir, oh ini gagal, enggak. Ya, kita berdakwah itu karena Allah tabaraka wa bukan karena orang lain. Tetapi kita merasa senang ketika banyak orang yang mendengar dakwah kita. Dan kita merasa sedih ketika tidak ada orang yang mendengarnya. Tapi bukan karena orang tidak suka, bukan berjamaah. Ya. Nah, ini yang harus kita uh, uh, pahami. Wallahualam, mungkin ini untuk pertemuan kita di malam hari ini mudah-mudahan eh ada satu lagi. Apakah beradab apabila seseorang menjulurkan kakinya ke kiblat? Sebenarnya di dalam e, ungkapan bahasa Arab ada namanya muruah namanya. Muruah itu lebih halus daripada adab. Termasuk di antaranya ini. Sebenarnya kalau di dalam adab yang benar tidak ada masalah kita menjulurkan ke kiblat itu. Cuman di muruahnya agak kena, terutama di orang-orang tua kita. Ya. Sama seperti ini, Pak. Buang angin di depan orang. Kita pernah temukan hadisnya kan tidak boleh kan? Boleh, Pak ada larangannya kita kentut di depan orang tapi pergi kepada etika ndak ndak patut seperti itu sama dengan hal seperti ini gitu tetapi kalau orang melakukannya tidak ada masalah cuman ndak ndak nyaman saja kita melihatnya lebih, lebih seperti itu dia dia lebih halus gitu muruah itu lebih halus dia seperti mungkin kalau para jamaah lihat muruahnya contohnya ketika seorang Ustadz contohnya, ya di tempat-tempat yang lain kita menemukan dia tidak pakai kopiah contohnya nah, di sebagian tempat akan menjatuhkan itu oh, ini kok ustaz dah seperti sebagian lain biasa gitu Jadi nah, ini harus dijaga muruah yang seperti itu kalau kita melihat mungkin ada ustaz mungkin duduk-duduk di kedai kopi contohnya sebenarnya bukan kedai kopinya banyak hal yang biasa tapi kalau orangnya yang yang biasa berdakwah kita agak tidak nyaman melihatnya karena itu bukan tempatnya mereka Nah seperti itu. Dia lebih kepada muru'ahnya gitu. Nah sama dengan menjulurkan kaki tadi. Ya, dia lebih kepada uh, muru'ahnya bukan kepada uh, adabnya. Ya. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul ummatah tasmaun, subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat Dimanapun berada yang kami cintai karena Allah Dan saya saat ini berada di salah satu program yang insya Allah ta'ala Apabila kita saling tolong menolong dan saling bahu-membahu di dalam wujudkannya Akan menjadi sumber pahala jariah kita bersama Saya berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara Insya Allah, di tempat ini akan dibangunkan masjid dan tempat pendidikan yang diperuntukkan untuk setiap penduduk negeri kita, Indonesia tercinta ini, negeri merah putih, ya. untuk seluruh muslim dan muslimah di Nusantara. Tidak ada pemungutan biaya pembangunan kecuali biaya makanan atau minuman yang mereka konsumsi sehari-hari sebagai penuntut ilmu agama di tempat ini. Setiap muslim dan muslimah dapat menuntut ilmu agama tanpa batas usia. Jadi tempat ini dibangunkan masjid dan tempat pendidikan yang diperuntukkan untuk setiap muslim dan muslimah yang ingin dekat dengan ilmu agama, yang ingin mendidik anak keluarga dan keturunannya dengan ilmu agama. Kita berharap dengan kita memiliki lingkungan ilmu dan orang-orang yang berilmu, kita bisa istiqamah di atas agama Allah. Apalagi kita yang sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang sudah amat jauh dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Lingkungan ilmu adalah sebaik-baik tempat kita melindungi iman dan amal saleh kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Dan walilah ilham, dengan kita memiliki ya, majlis ilmu agama, dekat dengan lingkungan ilmu agama, insyaAllah Iman dan amal saleh kita keluarga kita dan anak keturunan kita akan lebih terjaga. Tidakkah kita ingin meninggal di sebuah lingkungan yang apabila kita disolatkan maka jenazah kita disolatkan oleh orang-orang yang saleh? Mari kita saling taun, ta saling bahu membahu dan saling tolong menolong serta saling bermotivasi memotivasi antara satu sama yang lainnya untuk mewujudkan cita-cita kita, kita dan setiap orang yang mencintai ilmu dan amal saleh. dengan berpartisipasi dengan panitia dan siapa saja saja yang menjadi sebab terwujudnya markas al hijrah ini untuk saat ini semoga dengan itu kita mendapatkan pahala jariah yang tidak pernah putus walau kita sudah berada di alam barzah semoga Allah Jalla wa ala kabulkan cita-cita dan harapan kita ini sesuatu yang besar akan menjadi kecil tatkala kita saling bahu membahu dan sesuatu yang berat insya Allah akan menjadi ringan apabila kita saling bahu membahu, saling tolong menolong setelah pertolongan dari Allahu Jalla wa Ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizullah. Allah hanya undur. Allah hanya undur saudaraku hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan debiti ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik modul di 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik modul di 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna XL, ketik modul di 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik modul di 08, kirim ke 1818. Untuk RBT, berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi modu di 07 kirim.